Aksi penganiayaan yang dilakukan oknum anggota TNI terhadap warga kembali terjadi. Oknum TNI tersebut diketahui bernama Petrus Laulolia, anggota TNI Brigif 27 Nusa Ina. Meski sudah dilakukan mediasi antara keduanya, Petrus akan tetap diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Video viral tersebut diunggah akun Instagram @andreli48 pada Rabu 5 Januari 2022. Dalam video yang beredar, pria tersebut terlihat mengenakan celana loreng bertelanjang dada mengajak duel warga. Anggota TNI tersebut bahkan juga meninggikan suaranya. Disebutkan aksi tersebut terjadi di Desa Seira, Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Aksi itu pun disaksikan sejumlah orang termasuk beberapa anak kecil. Salah seorang warga mencoba untuk menahannya namun tak diindahkan. Pria itu tetap emosi dan bahkan menyebut jika polisi pun tak berani untuk menahan atau menyerang militer. Dari keterangan video, oknum TNI tersebut juga sempat menganiaya warga berinisial BS hingga babak belur pada Sabtu 1 Januari. Salah seorang saksi menyebut jika oknum TNI tersebut pulang ke kampung halaman untuk merayakan tahun baru bersama keluarga. Oknum TNI ini mengamuk lantaran dipengaruhi minuman keras bersama sekelompok masyarakat. Hingga akhirnya terjadi perkelahian antara masyarakat Desa Welutu dan Rumah Salut. Oknum anggota TNI ini diketahui bernama Petrus, anggota TNI Brigif 27 Nusa Ina. Pangdam 16 Patimura Mayjen TNI Richard Horjataruli Tampubolan membenarkan adanya oknum anggotanya yang viral dan memukul warga. Ia menyebut antara kedua belah pihak sudah dilakukan mediasi, namun proses hukum akan tetap dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Mari, keluarga. Kita sih malu. Mari, gas. Kenapa? Sekarang dikembalikan ke sama jauh lu, membunuh yang siap dibunuh. Polisi yang ada hak untuk tangkap dong, militer. Kita bilang, kita mau tangkap kita di polisi. Kita perlu saya langsung saya buka bos. Kenapa? Kita mau bosnya bilang, mari, itu bisa keluar ke bos. Bisa keluar ke. Kita mau tangkap kita, kawan. Tujuan, woi tujuan. Tujuan deh, kita bilang. Kita hukum militer sekarang, tentara sekarang, tidak polisi, Mahkamah Agung, MPR, DPR tidak punya hak untuk menahan tentang militer. Bos, biar jangan berhutang kita. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!